Hadirin kami mohon berdiri. Presiden Republik Indonesia, kita ingin Presiden Persia memasuki area pertandingan dalam rangkaian upacara penutupan penyaksian seperti bola jenis Presiden Muhammad. Pengukuhan Pendekar Utama Pencaksilat Indonesia oleh Presiden Persilat kepada Presiden Republik Indonesia. Dimohon berkenan untuk menerima udeng. Keris. SK dan sertifikat Pendekar Utama Pencaksilat Indonesia. Gelar kehormatan Pendekar Utama Pencaksilat Indonesia diberikan atas peran aktif dan sumbangsih Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi terhadap pembinaan dan pengembangan pencaksilat di Indonesia. Pak Prabowo saat membuka acara ini tempo hari mengatakan bahwa kejuaraan dunia pencak silat menjadi ajang silaturahmi antar negara. Memang sungguh indah dan membanggakan bagi Indonesia melihat 40 negara peserta di sini berkumpul atas kecintaan yang sama kepada pencak silat. Ilmu bela diri kebanggaan bangsa Indonesia. Kita memang berbeda bahasa, berbeda bangsa, tapi di sini kita saling berkomunikasi dengan pencak silat, sebuah seni bela diri asli Indonesia yang memperkuat karakter, yang memperkuat mental, yang menjunjung keyakinan bahwa segala kekuatan, segala kepintaran, segala kehebatan kalah dengan kesabaran, kalah dengan keikhlasan. Saya ingat film kita, film Indonesia yang judulnya The Raid, yang aktor-aktornya itu memang jagoan silat semuanya. Sekarang mereka terkenal di dunia film internasional. Saya melihat itu sudah sepantasnya dan sudah seharusnya pencak silat turut memiliki kiprah di tingkat dunia. Tadi Pak Prabowo menyampaikan bahwa Asian Games pencak silat sudah bisa masuk. Kemudian Olimpiade tahun 2020 juga sudah bisa masuk tapi dalam tingkat eksebisi. Tetapi 2024 kita harapkan pencak silat sudah masuk dalam Olimpiade yang dipertandingkan.
bukan hanya ilmu bela dirinya yang harus menembus dunia, tetapi juga nilai-nilai yang melekat dengan pencak silat seperti sikap kesatria, tidak sok jagoan adigang adikung, sepieng pamrih, dan suka menolong orang lain. Untuk itu pemerintah Indonesia akan turut mendukung usaha semua pihak berbicara dengan negara yang lain agar pencak silat menjadi cabang olahraga yang nantinya bisa dipertandingkan di Olimpiade. Hadirin sekalian yang saya hormati, terakhir saya mengucapkan selamat kepada para atlet yang memenangkan pertandingan di kelasnya masing-masing. Saya juga ucapkan selamat kepada Ketua Umum PBIPC yang sudah terpilih melalui mekanisme Munas, dan mari kita bersinergi mengharumkan nama pencak silat, nama Indonesia di pentas dunia. Dengan ini, dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kejuaraan dunia pencak silat internasional dan Munas PBIPC resmi ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Dimohon mendampingi Presiden Republik Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga, Gubernur Bali, dan Presiden Persilat. Pemukulan gong, The 17th World Championship and Festival 2016 resmi ditutup. Ladies and gentlemen, The 17th World Championship and Festival 2016 pencak silat is officially